sepanjang Ramadan ini, menurut kemampuan yang ada pada diri kita, kita telah berusaha mengisi waktu dengan berbagai kegiatan ibadah. Sejak puasa itu sendiri, iktikaf di masjid, tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, menyantuni yatim, berbuka puasa bersama, dan seterusnya. Sungguh pun demikian, kita harus tetap melakukan muhasabah, karena pada dasarnya ibadah merupakan satu keseluruhan yang bisa saja dirusak oleh hal-hal lain di luar ibadah itu sendiri. Pada kesempatan sore ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Addi bin Hatim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala." Ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal. Merusak sholat kita, merusak puasa kita, merusak zakat kita, merusak bahkan haji kita, dan seterusnya. Inilah yang harus kita waspadai. Kita merasa kita sudah melakukan amal begitu banyak, tahu-tahu dirusak oleh hal-hal lain yang ada pada diri kita. Apa 6 perkara yang merusak amal itu? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang lain. Sekarang ini, oleh budaya kita, mencari dan membicarakan kekurangan orang lain bukan lagi hal yang tabu. Dikorek, dicari, kemudian berakhir dengan fitnah, dan begitu seterusnya. Dan itu merusak nilai amal yang kita kerjakan. Sibuk dengan mencari aib orang lain, lalu lupa kepada kekurangan dirinya sendiri. Bukankah dalam hadis lain Nabi mengajarkan, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, celaka benar orang kalau waktunya habis dengan kesibukan mencari aib dan kekurangan orang lain, lalu merupakan aib dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Pemirsa TV7 yang berbahagia, sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain dan asyik tenggelam di dalamnya, membicarakan si pulan, membicarakan si pulan, membicarakan si ini, menyebabkan kita terlena dan tidak sadar akan aib dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dalam dunia jurnalistik ada ungkapan, "Bad news is good news." Berita jelek itulah berita bagus. Berita yang bagus biasa-biasa saja. Tapi berita jelek kalau diangkat, dikemas sedemikian rupa, bisa jadi berita bagus, menarik, kejutan, menimbulkan rasa ingin tahu, dan begitu seterusnya. Termasuk dalam konteks ini, setiap hari sekarang ini, kita dijejali berbagai tayangan-tayangan yang sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain. Sehingga mengakibatkan itu lalu menjadi budaya kita, dan hal-hal yang tabu tidak lagi dianggap tabu. Hal-hal yang sebenarnya memalukan sudah dianggap tidak memalukan. Sementara sedikit sekali contoh dan pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal seperti itu. Karena itu, dengan melaksanakan ibadah Ramadan, kita juga harus mawas diri, jangan sampai terjebak di dalam kegiatan istighal bi'uyubil khalqi, sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain sampai melupakan kekurangan dirinya sendiri. Yang kedua, yang bisa merusak amal itu adalah waqaswatul qalbi. Orang yang keras hati. Hatinya itu kasar, keras. Beruntung kita kalau oleh Allah diberikan hati yang lembut, yang peka, cepat menerima kebenaran. Sebuah contoh, Sayyidina Umar bin Khattab, orang
yang diberikan hati yang keras, tapi mudah menerima kebenaran, cepat menerima kebenaran. Dia yang dimaksud qaswatul qalbi ini sudah hatinya keras, kasar, dan tertutup untuk menerima kebenaran. Hatinya itu degil, hatinya itu tertutup, cupik seperti katak di bawah tempurung, tidak mau menerima kebenaran. Nah, tatkala kita tidak mau menerima kebenaran, lalu kita merasa kitalah yang paling benar. Banyak sekali dalam perjalanan hidup ini orang-orang yang kemudian terjebak menjadi pemilik kebenaran, mengklaim yang lain salah semua, cuma dia saja yang benar. Akhirnya juga terjebak pada hati yang keras dan kasar seperti tadi. Hati adalah raja dari kerajaan tubuh manusia, sementara anggota badan kita yang lain cuma prajurit saja. Kaki hanya berjalan, tangan hanya mengambil, mata hanya melihat, telinga hanya mendengar, kalau hati cenderung dan memerintah ke arah situ. Maka benar ketika Nabi bersabda, kalau baik hati, baiklah seluruh badan. Kalau rusak hati, rusak jugalah seluruh anggota badan yang lain. Qaswatul qalbi. Yang ketiga yang merusak amal itu adalah wahubbud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Saya menggunakan kata terlalu karena cinta kepada dunia bukan hal yang salah, sepanjang dunia itu kita jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, yakni akhirat dan ridho Allah. Tapi terlalu sehingga dia berurat dan berakar di hati dan kita sulit melepaskannya, ini akan bisa merusak amal. Sebab apa? Kalau kegiatan hidup kita sudah dipacu oleh hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia itu include cinta pangkat, cinta jabatan, cinta harta, cinta pujian dan sebagainya. Kalau itu sudah overload, sudah berlebihan dalam hidup kita, kita cenderung melakukan hal-hal yang menghalalkan segala cara. Dan ini akhirnya akan merusak nilai amal yang sudah kita kerjakan. Bukankah ini memang penyakit kita? Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, lalu menjilat ke atas, injak ke bawah, sikut kiri, kanan-kanan. Masa bodoh, teman jadi lawan, lawan jadi teman, asal bisa menggapai target dunia. Akhirat, akhirat urusan nanti, yang penting yang sekarang. Padahal yang nanti itu ditentukan oleh yang sekarang ini. Kalau beginilah cara kita mencapai tujuan, kita sudah merusak yang nanti itu juga. Karena itu, cinta kepada dunia secara berlebihan dapat merusak nilai amal kita. Inilah Ramadan, di mana kita menghadapi renungan-renungan bahwa dunia sesuatu yang bersifat sementara. Pernah saya sampaikan pada mimbar kita ini dunia. Ambil apa yang memang perlu, nikmati apa yang memang boleh. Kalau bisa jangan gagal kita di dunia ini. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita kan masih punya akhirat. Inilah yang menyebabkan cara kita mencapai dunia tidak menghalalkan segala cara, karena kita yakin akan pertanggungan jawab akhirat nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, waqillatul haya, sedikit rasa malu. Ini kan budaya malu sekarang ini sudah setipis kulit ari. Tadi saya sampaikan yang tabu sudah dilakukan orang secara biasa. Kita tidak mengerti, misalnya ada perempuan dengan bangga bercerita, anak saya 3 semua tidak ketahuan bapaknya, dicerita secara terbuka di media dan dia merasa enjoy dengan itu. Bayangkan kalau ini lalu menjadi diikuti oleh yang lain. Bayangkan kalau ini menjadi sebuah tradisi di tengah masyarakat kita. Hal yang memalukan dan memilukan sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tidak ada yang tabu lagi. Padahal malu bagian daripada iman. Tidak ada rasa malu kurang syarat untuk mempunyai nilai-nilai keimanan. Dengan puasa
kita justru menimbulkan rasa malu yang paling tinggi, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tengah hari Ramadan kita makan, tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun lihat, dan kita tidak mau melakukan. Kenapa? Karena kita malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukurannya adalah nurani. Ukurannya adalah nurani. Yang kelima, yang merusak nilai amal kita adalah watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Silakan saja cita-cita digantungkan setinggi bintang di langit, tapi kaki harus tetap berpijak di bumi. Kaki harus tetap berpijak pada realitas. Kalau tidak, kita ajakkan jadi penghayal kelas berat, tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma mengumpulkan jikalau, andai kata, umpama, dan misalnya. Orang sudah kemana-mana, kita masih terjebak di situ. Yang terakhir, وَظَالِمٌ لَا يَنْتَهِ. Yang merusak amal adalah perbuatan zalim yang tidak pernah sanggup kita hentikan. Zalim dari kalimat zalama, kegelapan. Kita terlahir putih, bersih, suci. Kitalah yang menghitamkan diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah. Dan itu artinya kita zalim kepada diri kita sendiri. Semoga kita dapat menjaga diri dari hal-hal yang merusak.